Ni dia punya gigi. So siapa yang tak cukup gigi boleh roja aku. Sebab gigi aku akan post lah gigi kambing ni. Ni ada lagi. Sedap weh. Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Jasa Dian Jaya. Tujuan tanda tuan maris tu Shempoy punya duk my guys. So pada video kali ni aku akan mukbang kepala kambing yang berat dia 2kg ataupun 2kg. Sebelum tu hampa jumpa, subscribe, like, comment, share. Let's go. Check it out. Okay, apa boleh tengok kepala kambing. So, kepala kambing ni aku dah rebus separuh masak. Dah separuh masak lah. Lepas tu kita kena bakar pula dalam air fryer. So, dekat depan aku ada paste cili, sos tiram dan secukup rasa. Aku akan gaul dan kita masukkan dalam air fryer. Lepas tu kita makan lah. Ni dia tak rasa apa sebab aku hanya rebus kosong. So, jom kita sapu-sapu dulu. Kita ambil paste cili. Sapu-sapu dulu guys. Itu dah. So first time mukbang kepala kambing. Otak pun ada lagi guys. Ini mukbang tergila yang pernah aku buat. Aku tak tahu pedas ke tak pedas sebab ni kita masukkan cabai dan paste cili pun semua. Dah mantap guys. Paru-paru guys. Sos tiram. Sos tiram ni yang nak bagi dia manis lagi tu. Tak tahan. Apa nak tengok aku boleh habis ke tak boleh habis. Apa, stay tune sampai habis video. Dah mantap kali guys. Cukup rasa sikit. Cukup rasa sikit guys. Okay, so kita dah, Allah Allah, jangan luruh dah. Okay guys, kita dah settle perak apa semua. Bukan perak lah, kita dah gaul, settle gaul. So aku akan bakar pulak. Letakkan dalam air fryer. Air fryer. Wih, celuih tak celuih. Okay guys, nasib baik celuih . Kalau tak celuih memang nak yang empat karim . Lepas tu kita akan set masa dalam 15 minit dan suhu 180. Let's go. Kita masukkan dalam air fryer. Suhu kita bagi 180. Okey ngam. Dan dia punya masak 15 minit. So lampu pun dah menyala. So kita tunggu lah. Tunggu bapa lagi. Sebelum kita tunggu kambing masak, kita layan dulu satu lagu. Lagu ni memang bagi aku dia sampai jiwa . Tapi dia lagu Indo lah. Tak silap aku ni bahasa Jawa. Aku pun tak pernah faham sangat dia punya lirik. Tapi bagi aku memang dia punya melodi lagu tu memang sampai jiwa. Biasa secinta satu sapinta yang telah mengekang rasa. Karena kalau sasu bilang santrakan berpindah karena susah yang. Dan ini semua tentang hati. Jadi tolong fikir kembali. Janji tak mungkin saya ingkari. Aku lupa lirik . So kami berdua nak masuk. Jom kita makan. Let's go. Okay guys, kita punya kami pun dah siap . Allah nak tak ada kemana . Itu dah guys. Memang padu-padu guys. Tengok di bahagian bawah. Bahagian bawah pun ada yang masak. So, jom kita makan. Let's go. Alhamdulillah guys, kambing tadi pun dah masak selama 15 minit. Panas weh. So, apa boleh tengok kepala kambing. Memang rare-rare kepala kambing ni. So, aku akan makan habis-habis.
kita try tengok. Otak pun masih ada guys. Kamu tengok dia punya otak. Kalau nampak ah. Tu ni otak dah dalam ni. Oh sebab bismillahirrahmanirrahim. Dah tak baca lagi. Okay, okay. Kat dah mula-mula. So guys, alhamdulillah kita punya kami pun dah masak. Tadi aku terasa dia punya rasakan memang sedap gila-gila. So kita akan terus makan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Cerong makan tu. Amin Rabbal Alamin. Okay, aku akan awesome macam liat sikit lah. Kita buka dulu. Jadi bahagian pipi, bahagian pipi dah. Sedap lah weh. Sira sedap ni lah tampoy. Soh dekat tangan ku. Ayak asam betul weh. Okay, okay. Dah. So guys, ni dia punya gigi dah. Kita akan makan dulu. Oh, juicy guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sira sedap weh. Dia pun rasa kambing tu. Baru letak kat hidung dah rasa dah dia dengan kambing tu. Ni dia punya gigi. So siapa yang tak cukup gigi, boleh roja aku. Sebab gigi aku akan post lah gigi kambing ni. Ni ada lagi. Sedap weh. Aku bukan boleh ha jenis ada sikit-sikit ni aku suka makan. Pawi. Ini celah gigi ni bodoh lagi. So, hilang tak boleh makan. Isi pipi guys. Dia punya mata, aku favourite lah makan mata. Dulu aku selalu makan mata lembu yang mentah. Lepas melai lembu tu, ambil dia punya mata, belah dan makan mata lembu. Video tu ada tapi aku tak tahu, masih simpan ke tak lagi. Padu-padu guys. Jatai bedong maang. Gigi. Siapa tak ada gigi boleh roja aku. Ya guys. Tapi kambing ni mesti orang cakap dia panas. Dia tak semua orang boleh makan kambing. Setengah orang dia suka, setengah orang tak suka. Macam awak lah, setengah orang suka kat awak, setengah orang tak suka kat awak. Tapi saya suka kat awak. Ni lidah dah guys. Lidah kambing. Okay, ni lidah. Nak ngangong tak lepas. Dah weh. Sekejap kita akan makan dia punya otak. Dia kena ada kapok. Kalau kita ada kapok, Allah sambal lagi guys. Nah iya Pak Karim, memang nak sambal banyak sangat eh. Nak kopek macam mana ni guys.
Iyalah weh. Nampak gaya macam kena pergi masuk lagi lah. So kita ambil dia punya otak guys. Nama kan otak? Nama kan? Okay, kita rasa dulu dia punya otak. Sekejap aku kena pergi masuk lagi. Kita ambil otak dah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, otak kambing. Otak kambing, kita akan rasa sikit lah. Dulu aku suka makan otak kambing. Sebab tu kita punya otak cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Otak dia rasa lemak-lemak. Memang sedap. Dan kepada hampa yang tak suka makan otak, tak pernah try, pernah try. Kita rasa sikit lah sebab otak ni dia panas. Tak berlebih lah. Sebab tu kita suka pada kehijauan. Kalau kita makan otak kami, kita suka benda yang hijau-hijau. 420. Berawal dari gunung berbintang. Mata. Aduh, nak kuat mata tak boleh lah guys. Oh, panas. Panas. Aduh. Very big warm je ni. So guys, tak ada isi sangat lah dia punya ni. Nak makan apa lagi? Apa pun teruk. So, bahagian sini ada yang tak masuk lagi, so kita tak boleh nak makan lah. Dia masih tiga suku. Tiga suku. Sedap guys, manis-manis guys. Alhamdulillah. Ah, kita dah dapat ada sikit isi guys. So guys, kita dah habis mukbang. Banyak lagi part yang tak masuk. Hari ni aku ingat aku semua dah masuk dah. So sagi aku akan habis lah kepala kambing ni. Aku akan masukkan dalam fryer balik. Macam kita akan makan bagi habis. So kepada hampa semua, thank you so much sebab layan aku punya video. Dan kalau hampa nak tengok aku makan apa, hampa cuba komen kat bawah, nanti aku akan makan lah. Tapi benda-benda yang halal lah. Benda-benda yang tak halal memang tak makan lah. So guys, pada yang nak join giveaway ikan lagar, okay, hampa kena follow step di bawah ni. Follow aku punya Instagram Just Eden Official dan Just Eden Beta Farm. Cukup 15k, aku akan bagi 5 atau 10 ekor ikan lagar pada hampa semua. So thank you so much guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Kepada yang nak tengok cara aku set up video, subscribe channel Lama aku Just 97 FL. Thank you so much guys. Assalamualaikum. Jom kita sambung makan lagi.